Halo Pesona Indonesia. Kali ini para balang, bapak-bapak petualang ini sedang ada di Kawah Ratu Gunung Salak ya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita pakai jalur Cidahu, Japanas, Sukabumi. Bisa juga lewat via Pasir Ringit, Bogor, Gunung Bunder. Nih, kali ini kalau trekking lewat Japanas, Pak, kurang lebih waktu yang ditempuh 2 jam ya sampai ke Kawah Ratunya. Sepanjang jalur trekking, kita akan dimanjakan sama pemandangan dan hutan yang bikin kita adem banget. Jadi cocok nih buat healing dari kerasnya liuk-liuk dunia. Kali ini para balang kita kedatangan tamu dari luar negeri. Dia seorang sosiologi yang berasal dari negara Jerman ya. Dia sudah keliling dunia dan kali ini dia pengen banget review mungkin ya tentang Kawah Ratu Gunung Salak. Kesannya sih katanya keren banget, masih asri, masih sejuk, pemandangan sama warga-warga sekitar yang di bawah itu udah masih rukun banget. Buat para balang semuanya, jangan hanya menikmati keindahan alam ya, kita harus menjaga dan merawatnya. Dari hal kecilnya aja sih, sampah yang kita bawa, dibawa kembali ya, jangan sampai dibuang sembarangan. Karena kita pengen mewariskan keindahan ini buat anak cucu kita nanti. Ingat ya, jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jangan membunuh apapun selain waktu. Pasti dong para balang paham maksud kata-kata itu. Kawah Ratu ini masih aktif ya. Kalau ada request tempat yang ingin kita review, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di share videonya, di subscribe. See you and thank you for watching.